Dalam kegiatan bimbingan teknis yang diadakan oleh KPU Jember yang diikuti oleh anggota PPS dan PPK sewilayah Dapil 4 di Aula Dira Ambulu, Ahmad Hanafi selaku komisioner KPU Jember Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat menegaskan bahwa anggota PPS maupun PPK se-Kabupaten Jember harus bersikap profesional dalam melaksanakan tugasnya. Karena sebagai pelaksana di tingkat pedesaan dan kecamatan harus menunjukkan kinerja yang baik, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dalam menyalurkan hak pilih mereka. Dalam forum bimbingan teknis ini, para petugas diberi arahan dalam menyusun daftar pemilih tambahan, yaitu adanya potensi masyarakat untuk berpindah tempat pemilihan dari TPS asal, termasuk potensi menyalurkan hak pilih dengan hanya membawa KTP, sehingga termasuk dalam daftar pemilih khusus. Nah, ini harapannya mereka ini, para PPS ini bisa melaksanakan, terutama untuk melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya terkait dengan daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih. Daftar pemilih tambahan ini adalah pemilih yang pindah memilih dari yang berbeda dari dia terdaftar di PPS-nya. Jadi pemilih yang mendaftar apa tak memilih di tempat lain itu nanti masuk dalam kategori daftar pemilih tambahan. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.